Bagi ibu-ibu yang mungkin maaf tulang dengkulnya keroak, buang keroak siapa namanya, krok-krok gitu loh, krok-krok ya, tulang dengkulnya yang krok-krok bunyi kan, kalau mungkin di sini ada, mungkin mudah-mudahan tidak sih, berdiri di tempat begini kan, krok itu kan bunyinya. Saya kasih tahu, tulang kita itu kan ada dagingnya. Katakanlah ini tulang paha betis lah gitu kan. Nah betis ini, ada daging di situ. Tulang ini bebannya, kemampuan menahan bebannya tidak akan bisa bertambah. Paham ya? Kemampuan menahan beban di atas, which is itu bagian pinggang sama dada, tulang kepala, itu tidak akan bisa bertambah. Kalau dia katakanlah cuma 40 kilo, dia cuma 40 kilo. Kalau seandainya berlebih, yang terjadi apa? Dia akan geser. Maka muncullah penyakit-penyakit seperti artritis segala macam. Yang di, masalahnya adalah orang yang sekarang pengen instan, dengkulnya bermasalah, dia apa? Disuntik. Padahal yang perlu diperbaiki apa? Atasnya, dikurangi beban. Nanti lama-lama dia akan baik sendiri. Gitu loh. Yang paling kadang-kadang saya nggak habis pikir tuh, udahlah disuntak, suntik, suntak, suntik, akhirnya dengkulnya pun tempurung itu diganti. Iya loh, betul? Dengkulnya diganti, gak mau juga berubah, berat badan segitu aja terus. Akhirnya apa? Ya sudah, selamat menikmati hidup sampai akhir hayat, harus makan obat terus. Ada orang memang mau kayak begitu gitu loh. Ya sudah, mau diapain, gue udah diomongin. Makanya saya bilang, dakwah tuh gak boleh baper. Saya ngomong begini, makan ini, jangan makan ya. Apakah kalau Anda makan saya baper? Enggak. Makan aja. Toh yang bertanggung jawab kita sendiri kok.